figur pemimpin bijaksana, berkarir untuk rakyat. Kerja kalian sangat dibanggakan, pemimpin yang bermurah hati. Albar, majulah terus maju, bersama Denny Palar dan Bapak Iksan Husain. Tua adat daerah Halmahera Barat, bekerja untuk Iksan Husain. Tua adat daerah Halmahera Barat, bekerja untuk rakyat. Mari kita merebut kekuasaan lewat politik, tetapi kita menggunakan politik yang bermoral. Kita merebut kekuasaan lewat politik, tapi kita melakukan politik-politik yang bermoral, politik-politik yang dapat menciptakan kesejukan bagi kehidupan kita bersama di Halmahera Barat ini. Namun saya percaya bahwa ini adalah desain yang maha kuasa untuk kami. Ini adalah desain yang maha kuasa untuk kehidupan kami. Mari kita ciptakan politik rahmatan lil alamin. Mari kita hidupkan, suasana iklim politik yang rahmatan lil alamin. Baik rahmat dan bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Karena ini menjadi tanggung jawab pemimpin. Oleh karena itu di tempat ini saya harus sampaikan, karena insya Allah ketika kami menjadi pemimpin, inilah menjadi tanggung jawab kami. Semoga perjuangan ini bisa menjadi berkat untuk kita Halmahera Barat. Kita percaya pada tanggal 9 Desember nanti akan ditetapkan pemimpin yang luar biasa, yaitu Denny Palar dan Iksan Husain.